tes akurasi dulu ya, Tengkon. Sebelum hunting. Coba yang atas itu ya. Ini belum tas zero ya, Tengkon. Jarak 30 meter. Terlalu ke atas ya, Tengkon. Terus agak ke kiri ya. Terus kasih turun. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita kasih ke kanan ya. Oke, tes lagi ya. Tembakan kedua. Targetnya yang di bawah ya, kan? Atau yang ini saja, yang ini saja. Oke, kawan-kawan, sudah cross ya. Mantap. Cukup 2 kali tembak. Sudah nitik ya, kawan-kawan. Oke, kita lanjut hunting ya, kawan-kawan. Mumpung masih pagi. Let's go. A few moments later. Kawan-kawan, ada punai. Itu kita coba shoot ya, ada berapa itu ya, kawan-kawan. Kita coba yang sana, yang sana saja, kawan-kawan. Top point ya, tapi terbang semua ini kan, yang lain. Poin sangat telak ya, kan? Mantap poin pertama. Terus kandas. Agak susah saya ngesotnya ya, kan? Karena posisinya agak stun nembak ya, agak susah. Oke, kita ambil dulu poinnya, kan? Tap. Kawan, ada target lagi yang datang ya, kawan. Kita coba shoot ya. Mantap, poin lagi ya, kawan. Sangat telak kena ya, kawan. Masih di pohon yang sama, jarak 28 meter, lumayan deket. Mantap. Oke, kita ambil ya, kawan. Yang tadi mau saya ambil tapi keburu datang satu, saya shot lagi ya, kawan. Poin 2 ekor, mantap. Oke, kawan-kawan, saya ngesot dari sana. Kita masuk ke dalam dulu ya, kawan. Ambil poinnya. Cuman di pinggir jalan, jalan ya, saya ngesot. Ini sih memang tempat saya apa? Tempat dulu saya hunting-hunting sebelah sana. Karena sebelah sana spot pohon apa itu ya namanya? Pohon gersen. Oke, saya sudah sampai ini. Ya. Ini poin, poin yang kedua ini. Ya. Kita cari poin yang pertama ya. Oh itu ya, kawan-kawan. Nah, mantap ya, kawan-kawan. Poin 2 ekor. Saya ngesot di atas sini. Perkenaan sangat telak sekali ya, kawan-kawan. Karena memang jarak lumayan dekat, jarak cuma 28 meter.
saya ngesot dari pinggir jalan ya, kawan. Lumayan rezeki hari ini. Sudah 2 ekor. Disambut dengan punai. Mantap ya. Saya ngesot dari situ. Pohon dari pinggir jalan. Sip. Lanjut. Mantap. Masih ada itu sebelah sana ya, teman-teman. Oke. Mantap. Kawan, ada target ya. Burung tekukur. Jaraknya 65 meter ya, kawan. Kita coba shot, saya coba shot ya. Kita angkat 2 dot setengah. Agak ke apa ya, agak ke kanan ya, kawan. Coba shot lagi ya. Mantap kawan-kawan. Poin-poin. Jos gados. Wuh. Mantap. Jarak 65 meter. Long rest 65 meter ya kawan-kawan. Mantap. Jos gados. Oke, kita ambil poinnya kawan-kawan. Mantap. Oke kawan-kawan, saya ngesot dari sini ya kawan-kawan. Mantap. Poin. Poin long rest. Kita coba ukur ya kawan-kawan. Coba ukur pakai ring finder. Nah ya. Gak kelihatan pohonnya ya. Wah, gitu ya kawan-kawan. 66 meter. Pokoknya 60 lebih ya, kawan-kawan. Mantap. Poin long rest. Sana, saya ngesotnya dari sini ya. Kena mungkin bagian sayap tuh ya, kawan-kawan. Saya coba ambil dulu ya, kawan-kawan. Mantap. Oke, kawan-kawan. Akhirnya ketemu ya poin ini. Sana poin ya, kawan-kawan. Ternyata headshot ya kawan-kawan. Mantap. Headshot. Jarak lumayan jauh. Jarak 60, 65 meter. 60 lebih ya kawan-kawan. Mantap jiwa. Poin yang ketiga ya kawan-kawan. Headshot. Di atas sana dia. Jarak 65 meter. 67. Long rest pokoknya ke depan. Mantap. Sudah. Saya pikir kena bagian sayap ya tadi kan, Pak. Karena pas jatuh dia berputar-putar. Ternyata headshot ya, kan. Itu 2 kali tembak saya tadi ya, kan. Pertama itu agak ke kanan ya, kan. Agak ke kanan, jadi saya ulang nembak. Nembak pertama dia nggak terbang ya kawan-kawan, karena memang kelihatan saya waktu ngesot kena daun, lalu ke kanan. Jadi tembak kedua saya geser sedikit ya ke kiri. Mantap. Jus kados. Win long rest.
Mantap jiwa. Tapi ada yang menyaut-nyaut lagi. Oke, lanjut ya kawan-kawan. Semoga masih bisa poin. Mantap. A few moments later. Kawan-kawan, the target ya, jarak 65 meter. Oke, saya coba shoot ya. Kita coba kasih angkat 2.5 dot. Kena ya kawan-kawan, terhambur bulunya tapi kurang telak. Kurang telak sih. Halo kawan-kawan, jumpa lagi ya di channel Polo Hunter. Oke, jadi kesempatan hari ini saya huntingnya keliling-keliling ya kawan-kawan. Cuman spotnya itu nggak jauh-jauh juga, cuman di ya di perumahan-perumahan ya. Tapi ini saya coba nyanggong di pinggir laut ya. Ini ada muara sungai. Jadi tadi ada saya ngesot di sana dari sini ya. Jaraknya 65 meter ya kawan-kawan. Tadi kena sih kawan-kawan sebelah sana, cuman ya poin bulunya saja. Cuma bulunya terhambur tadi ya kawan-kawan. Long range 65 meter. Jadi saya coba nyanggong sini ya kawan-kawan, karena tempat minumnya burung ya sini ya kawan-kawan. Bisa ada burung koak juga di sini ya. Nanti saya coba tunggu ya spotnya. Oke, jadi poin sementara saya berapa tadi ya, 3 ekor ya kawan-kawan. Itu pun poinnya itu tidak jauh dari rumah saya. Waktu saya keluar lihat lorong, jumpa punai, kelompok punai apa, jumpa punai bergerombolan ya, sekelompok punai ya tadi di sana. Emang spot punai di sana ya kawan-kawan, cuman sudah mulai kurang. Kebetulan tadi saya lihat banyak ya kawan-kawan, jadi saya coba shot itu poin 2 punai. Terus nggak selang lama ada burung tekukur ya kawan-kawan. Jaraknya 60 lebih ya, 65 lebih, 67 meter ya. Pertama saya ukur sih 65, tapi setelah saya ukur lagi 67 meter. Ya long rest ya. Poin sangat telak, kena head shoot. Terus tadi saya ngeset sini 65 meter ya. Kena sih juga, tapi cuman ya mungkin hanya mengikis bagian bulunya begitu ya kawan-kawan. Makanya burungnya tidak KO. Kalau udah pakai mimis kena out. Kalau memang tadi kena bagian apanya, bagian badannya ya kawan-kawan, pasti langsung KO ya. Karena pakai mimis kena out KO. Saya coba nyanggung sini ya kawan. Untuk unit masih sama unit Bimoser, unit andalan. Saya coba pakai ini feeder shot yang satunya ya kawan. Saya pindah di sini kamera action camnya. Dan sih hasilnya bagus ya kawan. Kebetulan saya juga ngetes ini ya kawan. Tes hasilnya ini. Oke, lanjut ya kawan-kawan. Saksikan terus video hunting saya hari ini ya.
semoga bisa berhibur. Semoga bisa menghibur. Salam satu laras. A few moments later. Uji akurasi. Jarak 80 meter. Kita angkat 3 dot ya. Tetap ya, 80 meter. Tes lagi ya, kawan-kawan. Itu kalau jarak kalau burung ya, misalnya belibis 80 meter ya, tumbang juga sih. Tes lagi ya, kawan-kawan. Tidak sih 80 meter, dia 78 meter ya, kawan-kawan. Belum sampai 80 meter. Makanya saya angkat 3 dot ya. Coba tes lagi ya, kawan-kawan. Aman, nggak ada orang. Kan kalau burung sih tadi itu kena sudah. Tapi ya, oke kan kawan, setelah 1 jam saya nyanggung di sini ya, nggak ada burung yang muncul-muncul ya. Tadi sempat nge-shot 1 kali, gak ada lagi burung yang balik-balik. Ya mungkin untuk video hunting hari ini sudah cukup ya kawan-kawan. Poin berarti 3 ekor saja ya kawan-kawan. Kita coba next time ya kawan-kawan. Semoga bisa poin. Sebenarnya kalau di sawah ini mungkin bisa banyak poinnya kawan-kawan. Cuma saya lagi malas tadi ke sawah ya kawan-kawan. Mungkin nanti berikutnya kalau cuaca bagus ya ke sawah ya kawan-kawan. Tapi karena ini sudah berhubung udah agak siang ya, udah jam 10 lewat, saya mau pulang dulu ya kawan-kawan. Dan poin sudah lumayan juga ya kawan-kawan, 3 ekor. Oke, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sudah nonton video ini ya. Semoga bisa terhibur. See you next time ya. Salam satu laras. Mantap ya.